Kenapa? Udah selesai kali ya? Oh, udah nggak apa-apa, biarin. Udah dikasih tahu ini, Mas. Biarin aja. Say, kayaknya ada orangnya deh, Say. Enggak, orang gede banget. Tuh ada kunci. Saya lihat ke sana dulu ya. Makasih ya. Kamar gurita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Halo, selamat siang untuk para traveler. Ketemu lagi dengan si penjaga pantai Pulau Seribu, Mr. Apoy. Hari ini MJU TOUR sedang membawa grup tamu dari Tiongkok. Ini salah satu lokasi wisata yang ada di Pulau Seribu, namanya Pulau Sepa. Di belakang saya kelihatan ada hamparan pasir putih dan pantai yang sangat landai, dan area water spot termasuk jet ski. Terus di belakang saya di ujung itu salah satu dermaga utama untuk pemberhentian tamu kedatangan dan berangkat. Jadi kami informasikan untuk teman-teman yang masih belum tahu tentang Pulau Sepa. Pulau Sepa salah satu pulau yang menurut kami layak untuk dikunjungi. Kenapa? Karena lokasinya tidak terlalu jauh dari Teluk Jakarta. Perjalanan cukup 1 jam saja. Satu jam setengah atau maksimal 2 jam. Berangkat setiap hari 1 kali jadwal jam 8. Jadi untuk teman-teman kalau mau liburan ke Pulau Seribu, pertama harus prepare waktunya supaya terukur liburannya. Jangan mendadak. Dan waktu kembali dari pulau setiap hari atau check out itu sekitar jam 14.00. Dan di samping saya ini salah satu area cottage yang memang disediakan untuk para tamu yang mau menginap. Jadi kalau misalnya teman-teman mau one day trip bisa. Kalau one day trip definisinya teman-teman berangkat pagi hari kembali di siang hari. Apa yang bisa dilakukan di pulau? Ya, berenang atau snorkeling, bermain kayak atau kanau, atau juga jet ski. Selain itu ya ada banana boat. Dan teman-teman bisa santai seperti saya di sini ya, meluangkan waktu untuk melepas penatnya dari kegiatan yang ada di Jakarta. Kita bisa melihat di sekitar Pulau Sepa itu dikelilingi oleh pulau-pulau lain yang sangat cantik. Apalagi menjelang sore hari, dipastikan kita akan menikmati suasana matahari tenggelam atau bahasa kerennya ya sunset. Jadi teman-teman bisa meluangkan waktu untuk berlibur sejenak, sepanjang-panjang waktunya ya, 2 hari 1 malam udah cukup. Sekarang tiket ke Bali mahal. Tidak harus ke Bali, ke Pulau Seribu saja udah bisa menikmati suasana pantai yang sangat cantik. Dan untuk tipe atau cottage yang ada di Pulau Sepa itu juga sangat nyaman karena kondisi gedung bangunannya ya seperti layaknya di tepi pantai. Jadi ya banyakkan unsur kayu dan bambu. Dan untuk teman-teman yang mungkin habis melakukan pernikahan terus mau bingung mau honeymooner di mana, ya di sinilah tempatnya kita rekomendasikan untuk bisa menikmati suasana dan pandangan kita bisa lepas sampai ke pulau lain. Ini kebetulan suasana lagi di siang hari, jadi teriknya matahari sangat terasa. Tapi karena ada hembusan semilir angin yang dari pantai, jadi tetap suasananya tidak panas. Apabila teman-teman mau ke Pulau Sepa, silakan kunjungi website kami di www.pulauseribuindonesia.com atau email mjutour@gmail.com.
Terima kasih. Kalau mau di situ ngevlog. Halo, selamat siang. Bagaimana kabar teman-teman? Sudah pada liburan belum? Kalau belum, perkenalkan kami dari MJU TOUR, salah satu travel atau trip planner yang menyediakan akomodasi liburan di sekitar Kepulauan Seribu. Nah, sekarang kita sedang berada di Pulau Sepa. Jadi buat teman-teman, kami rekomendasikan kalau mau liburan Pulau Seribu, kunjungi atau datang ke Pulau Sepa. Lihat pemandangan cantik di belakang saya dan di kiri kanan saya, ini salah satu panorama pantai yang sangat menarik. Dan buat teman-teman yang mau snorkeling atau diving bisa. Ini salah satu dermaga yang ada di Pulau Sepa. Ini dermaga utama. Dan di sekitar dermaga bisa dipergunakan untuk area belajar diving ataupun snorkeling.